Aku mau gibah enggak apa. Kita mau bakar rambut ini terus. Bakar rambutnya. Ini tronnya masih. Oh, harus telecok kak ini tronnya nih. Udah dengan plus ini. Keji dong. Harus tenang. Sengajar gitu. Terus. Oke. Kita botolnya bas beli. Bau ya. Tinggi ya. Oke, kita tunggu. Dua hari. Ini shooting nih sambal nih jiluk nih. Oh, benar. Ini sambal original made in New Japan. Priongkir. Cabai, terasi, terong, jari. Rencana mau makan bawa Indian Naruto. Tapi itu kayak tempe yang busuk lagi, tempe yang busuk lagi. Di fermentasi. Dia mau kasih makan makanan busuk. Mau saya kasih dia makan dia enggak mau ini. Jadi, kita makan masakan Indonesia. Nanti malam kita suruh dia makan nasi. Ini dari sedap. Dari sedap, oh iya. Dari sedap. Kita nanti dulu terong matai. Aku mau gibah enggak apa. Kok jadi kok? Masih tegel. Nanti aja dia beli. Paling beli max ini ya pina. Nantian 10 menit. Oh, balik-balik ya. Ini harus terbalik. Nah, posisinya dirubah. Dari tahu balik. Julan besuri tesik nyentak jeje. Jauh sambal ini kita lapar. Bulunya coba nang gunting mau kok. Ini sisa apa nih? Ini nasi peperangan ya, hasil perang. Oh cumi. Oke. Ini menunya ada cumi ini masakan Neo Japan, nggak tahu rasanya tapi ini. Bimbi kan bebas. Terong bakar sama sambal beburuk. Ini sama cumi. Oh, itu minyak. Minyak apa? Minyak itin. Ada minyak itin? Ada. Bales yang masuk. Iya. Bisa imajinannya? Oke guys, kita sudah mulai makan ini ya. Makan aja nggak ada kamera juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak dobor kan pasti panas seperti kan bor ini. Bisa disebong kan dari mandi no sakit kan. Bajai hari ini kita gerbak lagi nih rumahnya dari Jepang, tapi kali ini bukan gerbak. Ini dia kesepian sekali dari disuruh cepat ke sini. Makanya kemarin malam kita bisik tiba di sini cincin yang dikeluar kuyubi ah cincin ini kuyubi bilang dari Jepang kore nani ano kore nani kore cincin deh tempele apa tadi. Thank you.
Ini biasa kalau kita kumpul tuh sering bertiga ya. Ini bertelunjang kan? Hei, ini malik. Kurang nasi nih. Habis nih. Tambah lagi. Orang pakai apa bahasa Indonesia minyak itu? Parah minyak. Minyak zaitun ya gu. Itu olive oil. Iya. Bagusan tuh ya, oleh poinnya. Kalau dulu, kok makan minyak? Lalu lah, cokolet terlalu kan. Tangannya tuh tak sambil-sambil ini. Asli guys ini. Sudah lapar, tambah sambal lagi. Habis dua piring ini. Pakai terong lagi ini. Pakai ilu sambal. Wah, nasi ini. Dia jauh dari IT. Dia jauh demen lah ini. Oh iya. Gatok serambutnya. Udah saya bilang, nanti goreng telur ini aja. Wah, luas, kurangan. Lapar, pakai sambal, terus bergibung. Nah, habis semuanya. Cantik lah mencang. Kalau saya ya, kalau lagi makan sendiri itu lama makan. Tapi kalau sambil video callan, sun-sun di buik nasi. Setan bareng-bareng. Dibantu sama setan makan itu. Ya, dicelap di buik nasi. Ini cumi, tahu sama daging dia yang masak enak ternyata ini. Selamat. Nganti telur ya bro, kita iti-iti ya. Caranya. Jangan kita sekap, kita sebewet-sebewet. Duluan pasuknya sebewet. Menunggu telur ini. Hari ini selesai makan, kita mau pergi ke Egamira. Nah, kalau Egamira itu ya nanti kita bikin kontennya tersendiri gitu. Egamira itu dapat tuh kira dibayar 2400 bebas untuk Kanada attractionnya Betty ya. Nah di Egamira itu film apa yang pernah di shooting di sana itu nggak ada sih. Lain di keadaan keadaannya buat rancang YouTube-nya lah, pas nih bagian nih, pas buka warung tuh yang murah. Pas cari ketemu boleh lang Jepang. Oh iya pak, bukaan tuh cari YouTube. Video nih ya di Jepang, tap bis, kita rawat tap bis. Ryu Kaisan Ryuko mungkin. Iya ngerawat tap bis lah. Setelah langsung YouTube, macam gawah lah ini. YouTube mesra. Oh dulu dikira YouTube itu punya orang gitu ya. Jadi orang enggak, jangan orang yang masuk YouTube tuh marah kelas artis. Kok Arjan tuh baju pinjol, padahal yang ngerekam diri. Zaman dia masih kecil gitu ya. Dia ini. Udah lihat jalan Jepang. Udah lakukan Jepang. Piran diru ani murah. Kue kok lain aja nih. Sedih makan Jepang. Sedih makanan Jepang aja. Oh berarti sedih makanan Jepang kan kita. Maksud tidak udah makanan udah makan Jepang udah bual. Kalau bual. Wahyu tidak saat ini. Wahyu dengan YouTube. Sedih mancang sebelum ke Jepang. Saya pernah main ke warnetnya Wanimura kan. Diputerin YouTube ternyata ada abang di dalam. Kita itu nganggap YouTube itu kemarak TV ini. Seperti channel TV. Iya jadi. Gawah saya dulu ya, dia sekarang malah bongak, kita punya channel besar di YouTube. Bet ternyata selesai bebas kan? Unik. BTW telur dari Mas Jari. Dekat sekali. Jadi dengar posisi muanta. Oke guys, ini kita bawa angus ke diri kita mas. Nah, putar so nih, macam apa?
ini kan bukan kita punya anu ini. Nah, ini Neo Japan yang punya. Ini kan diwariskan ke kita gitu. Nah, mau ngatur posisi Kenji itu memang buruk meraba-raba nah. Ini telurnya sudah jadi ini. Telur dadar. Ini Robi Kaira gitu ya. Ngadein. Kamu enggak buat nasi. Ada lah. Namun sambil kita iri, pintar itu berekspresi. Serius. Jam yang sudah ditentukan, jam kerja itu di Jepang itu rata-rata 8 jam gitu. Nah, kalau lebih dari itu overtime. Yuk, nunggu gitu ya. Gajinya variasi ya. 200 ribu sejam. Gajinya 200 ribu sejam. Rupiah. Oh, rupiah. Gebelak. Ayo kembilak. Oke. Itu sih kembilak bisa ini. Ini apa namanya? Jus mangga nih, original from Mexico. Ini jus mangga ya. Kental sekali. Original ya. Original, manis. Plastiknya atau botol dulu. Jadi Jepang itu ya. Ini si Robu. Buang sampah. Nah, di Jepang itu atau botol Robu. Di Jepang itu sampah itu harus dipisah-pisah dia. Sampah sampah dari yang keluar dari masa dan sampah yang plastik gitu dan macam-macam juga sih. Nanti dah saya bikin kontennya khusus untuk sampah. Yang beli tanah untuk gigi kita beli tanah di Jepang berani rebak bapak aku masih goreng nih tinggal beli tanah nih itu tadi berani ambil kita pantau-pantau lelah ya jadi udah ribu umur ya udah ribu ulang tidak salah kalau yang beli tanah ya wah langsung tema kan pemberitahuan kita judulnya minta cantik, minta nak puas di sana emang dia baca bantu tuh langsung tahu ini orangnya memang dia kreatif dari dulu ya. Saya di pas bikin thumbnail sana tuh kamu mau kemana bawa payung bawa kamera yang ditanya sama istrinya ini sebentar saya bilang langsung saya lari ke rumah saya bikin video kan hujan-hujanan. Ya, saya kan kirimin dia bibit. Dia saya kira dia mau makan lah itu bibit kemangi, lembayin. Bibit lembayin sama bibit kangkung gitu. Jadi saya kira dia mau tanam terus mau dimakan. Saya kirimin dia bibit ternyata untuk konten berarti. Waktu itu enggak tuh kapan lu. Ya tapi kecewa. Tapi enggak dianu dia itu enggak di sama dia kerja ini. Terlupakan enggak kok. Mau minat kontennya. Istrinya makanya nanya masih mayat kan. Pas saya kemarin datang ke sini tuh istrinya masih tahu saya lihat di belakang beranda itu dia bilang jadi jauh amat jadi runu itu bibitnya jauh dikirimin jadi runu dia bilang.